Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zuhaimi Osman, MCG Report. MCG Report minggu ini kami mulakan dengan kejayaan Maritim Malaysia mematahkan cubaan menyeludup keluar metapetamin atau syabu bernilai lebih RM3 juta pada 9 Januari sekitar jam 7.30 pagi di perairan Tanjuru, Selangor. Laksamana Madia Maritim Datuk Muhammad Zubir Matsum, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia, menjelaskan tangkapan tersebut merupakan kejayaan daripada operasi terancang dan hasil risikan. Semasa serbuan dibuat sekitar 1.1 batu nautika dari Sungai Belankan, dua lelaki tempatan berusia 27 dan 31 tahun ditangkap bersama sebuah bot yang membawa 22 bungkusan plastik syabu seberat 23 kg dengan nilai anggaran RM3,450,000. Semasa pasukan penyerbu bertindak, dua suspek mula sedar dan cuba meloloskan diri dengan bot enjin sangkut 60 kuasa kuda, tetapi usaha mereka gagal kerana dipintas Maritim Malaysia. Pemeriksaan lanjut ke atas bot itu menemukan guni putih yang mengandungi syabu yang disimpan di dalam tong ikan berwarna jingga. Kedua-dua suspek dan hasil rampasan akan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman gantung sampai mati jika disabit kesalahan. Sebelum itu, pada awal pagi 1 Januari 2019 di Melaka, 9 lelaki termasuk seorang wanita pendatang asing tanpa izin parti antara ditahan Maritim Malaysia dalam satu operasi berhampiran pesisir pantai kawasan Teluk Kong. Kapten Maritim Haji Amran Haji Daud, pengarah Maritim Negeri Melaka dan Negeri Sembilan berkata, penahanan itu dibuat hasil dari risikan dan operasi bersama antara pihaknya dan pihak polis. Bot tersebut dikesan berada dalam keadaan mencurigakan, disyaki diguna bagi mendaratkan parti di kawasan itu dan bertindak memecut laju apabila menyedari kehadiran Maritim Malaysia. Namun parti tersebut berjaya ditahan pada kedudukan kurang satu batu nautika dari pesisir pantai Teluk Gong. 8 orang parti warga Indonesia termasuk seorang wanita bersama seorang parti warga Bangladesh diberkas kerana disyaki telah melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959. Kesemua yang ditahan diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Maritim Negeri Melaka dan Negeri Sembilan untuk tindakan lanjut. Seorang lelaki berdepan detik cemas apabila bot fiber yang dinaikinya terbalik dan hampir lemas akibat dipukul gelombang kuat beserta angin kencang berhampiran stesen Jana Kuasa Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Kapar pada jam 4 petang 3 Januari lalu. Kapten Maritim Muhammad Rosli Kasim, pengarah Maritim Negeri Selangor berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 3.15 petang, lantas menggerakkan aset ke lokasi berkenaan dan menemui mangsa Amir Hamzah Muhammad Jani, 55 tahun yang sedang berpaut pada sebuah tong minyak dan tidak memakai jaket keselamatan. Malang dan sedihnya apabila Maritim Malaysia dimaklumkan oleh mangsa bahawa terdapat seorang lagi rakannya hilang. Pencarian diteruskan dan kemudiannya membawa kepada penemuan satu mayat tanpa jaket keselamatan pada jarak 0.8 batu nautika dari Perempat, Kapar. Selepas pengecaman dibuat, mayat disahkan mangsa pertama sebagai mayat rakannya, Syed Nur Masadi, 51 tahun. Masih lagi di Selangor, seorang warga emas dari Australia berusia 71 tahun, Wiggins Barry Victor, dipindahkan dari kapal penumpang Diamond Princess untuk dibawa ke hospital akibat mengalami kencing berdarah. Kapal penumpang Diamond Princess dalam pelayaran dari Pulau Pinang ke Singapura pada 7 Januari lalu telah membuat panggilan kecemasan memaklumkan situasi penumpangnya itu. Sejurus Maritim Negeri Selangor menerima maklumat dari MRCC Putrajaya, sebuah bot digerakkan bagi memberikan bantuan ihsan ke atas warga emas berkenaan. Kapten Maritim Muhammad Rosli Kasim, pengarah Maritim Negeri Selangor memberitahu, Wiggins Barry Victor berjaya dipindahkan ke bot Maritim Malaysia pada jarak lebih kurang 5.2 batu nautika barat laut Air Hitam sebelum diserahkan kepada pihak ambulan. Mahkamah Tinggi Melaka pada 8 Januari telah menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun ke atas seorang lelaki tempatan, Muhammad Nasoka Salamon, 31 tahun selepas didapati bersalah di bawah Seksyen 26A Akta Anti Pemandangan Orang dan Akta Anti Penyeludupan Migran 2007 atas kesalahan membawa 3 pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia bagi tujuan untuk keluar dari Malaysia melalui jalan laut pada 20 Julai tahun lepas.
Hakim Mahkamah Tinggi Melaka mengarahkan supaya hukuman tersebut dijalankan bermula tarikh tangkapan iaitu pada 27 Julai 2018 lalu. Semasa kejadian, tertuduh telah melarikan diri daripada ditangkap oleh pasukan anggota Penguatkuasa Maritim Malaysia yang menyerbu mereka di Pantai Klebang. Bagaimanapun, tertuduh berjaya ditahan oleh pasukan Maritim Malaysia dari bahagian siasatan jenayah maritim di Stesen Minyak Berhampiran Teluk Pulai, Klang pada 27 Julai 2018 dalam satu operasi khas yang dijalankan. Sebelum itu, tertuduh memaklumkan dirinya seorang pemandu Grab. Tetapi selepas siasatan dilakukan, tertuduh telah dikenal pasti sebagai tekung darat yang terlibat secara langsung dalam kes penyeludupan parti tersebut. Sementara itu, di Tawau Sabah, Maritim Malaysia berjaya menahan 5 warga Filipina termasuk juragan dipercayai cuba menyeludup keluar gas petrol cecair, LPG dan petrol menggunakan sebuah boat pump di perairan Kinabutan pada malam 7 Januari lepas. Kapten Maritim Romli Mustafa, pengarah Zon Maritim Tawau menjelaskan, bot suspek dikesan dalam keadaan mencurigakan oleh bot peronda Maritim Malaysia yang sedang menjalankan rondaan dan pemeriksaan rutin di kawasan terbabit sekitar jam 8.45 malam. Setelah diperiksa, didapati seorang juragan bersama 4 penumpang terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 kanak-kanak perempuan masing-masing berumur lingkungan 2 hingga 32 tahun menaiki bot berkenaan. Kesemua mereka memiliki dokumen perjalanan yang sah. Bersama mereka turut terdapat muatan 17 tong gas LPG dan 60 tong jerikan berisi kira-kira 180 liter petrol disyaki cuba diseludup keluar. Mereka dipercayai cuba menyusup keluar dari Tawau menuju ke Filipina menggunakan laluan tidak diwartakan. Kesemua suspek dan barang kawalan termasuk bot dan enjin sangkut bernilai lebih RM16,000 ditahan dan dibawa ke JT Maritim Malaysia Tawau untuk siasatan lanjut mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Akta Kawalan Bekalan 1961. Degil, keras kepala dan tak pernah serik. Itu yang dapat digambarkan kepada pengusaha sebuah bot nelayan tempatan kelas C apabila membiarkan tekong bot bersama awak-awaknya menjalankan aktiviti menangkap ikan meskipun bot tersebut masih dalam tempoh jaminan bond. Bot disyaratkan agar tidak melakukan sebarang aktiviti menangkap ikan sementara kes masih dalam siasatan. Namun, bot tersebut dengan berani melanggar syarat bond dan melakukan aktiviti menangkap ikan serta sekali lagi menjalankan aktiviti menangkap ikan di bawah batu yang dibenarkan. Bot tempatan itu ditahan sekali lagi oleh Maritim Malaysia, Zon Maritim Kuala Kedah kerana melanggar syarat sah lesen mengikut Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 di kedudukan lebih kurang 2.6 Batu Nautika Barat Kuala Salah lebih kurang jam 11.30 malam 9 Januari lalu selepas mereka dikesan menceroboh dan menjalankan aktiviti menunda ikan di kawasan nelayan pantai. Komander Maritim Muhammad Faizal Ahmad, pengarah Zon Maritim Kuala Kedah berkata, hasil rondaan di sekitar perairan tersebut, seorang tekung warga Thailand bersama 4 awak-awak warga Kemboja berada di atas bot tersebut. Masing-masing berusia dalam lingkungan umur 18 hingga 56 tahun. Bot tersebut kemudiannya ditahan dan dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Kedah untuk tindakan lanjut. Sekian laporan MCG Report kali ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami bagi mengikuti perkembangan semasa Maritim Malaysia. Saya Muhammad Zaimi Osman, MCG Report. Sehingga bertemu lagi. Salam hormat.